Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput kembali menayangkan dari radio RAS yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk Anda, yang akan dibawakan pemandu sebagai selaku penanggung jawab adalah Bung Jepri. Pergi nelayan mencarikan dapat tenggiri dan ikan sepat. Selamat datang kami ucapkan untuk Anda semua, para penggemar radio RAS yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, termasuk di luar negeri sana, baik negara tetangga Malaysia, Italia, Singapura maupun Dubai dan Pakistan dan negara-negara tetangga yang lainnya yang terkait. Salam jumpa untuk Anda semua. Semoga tetap pagi hari ini semangat adanya. Di sini yang punya channel Ayah Sadam akan lepas landas dan kembali kepada radio RAS yang ada untuk mengudara. Demi pecinta-pecinta yang ada, penggemar setia yang ada, sebagaimana mestinya akan melanjutkan membacakan atensi-atensi berikutnya. Mari kita simak sama-sama. Kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, terutama di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seantero Indonesia, termasuk baik di luar negeri sana, baik negara tetangga kita, negara Malaysia, Italia, Singapura, dan lain sebagainya. Semoga kita tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi selaku penanggung jawab pembawa acara, Bung Jepri, untuk Anda. Selamat semangat untuk Anda semua. Mari kita kerjakan kembali dengan atensi-atensi berikutnya. Acara demi acara yang dibawakan oleh Bung Jepri, yaitu tanya jawab gado-gado seputar dunia lain. Pergi nelayan mencarikan dapat tenggiri dan ikan sepat. Selamat datang kami ucapkan untuk saudara pendengar yang berbahagia. Di sini saya pribadi selaku pembawa acara, Bung Jepri, untuk Anda. Siap-siap siapa yang dibacakan atensi berikutnya, yaitu saudara Mahroja. Namanya mantap, Mahroja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Saya yang ada di Arab Saudi. Kebetulan saya beberapa hari yang lalu melalui kawan minta dituliskan atensi untuk Bung Jepri. Mahroja, saya pribadi usia 35 tahun. Saya punya keluhan masalah penyakit yang sudah melaun, Bung Jepri. Mohon maaf sebelumnya ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertugas, Bung Jepri. Saya akan lanjutkan dengan keluhan-keluhan yang saya rasakan sampai saat ini hampir 3 tahun. Keluhan saya adalah bagian titik otak. Kalau tengah malam saya tidak bisa tidur, seperti dicapik-capik rasanya. Tapi kalau siang pada hari kerja, saya tidak merasakan hal itu. Sehingga kalau saya malam tidak bisa tidur sama sekali. Sehingga kalau siang saya ngantuk. Di satu sisi, padahal saya ada pertahanan makan dan saya juga sudah berhenti saja bahkan ke alternatif. Bayangin aja 3 tahun, Bung Jepri. Hasil belum kelihatan yang hasilnya memadai. Harapan-harapan demi harapan. Hanya menunggu harapan, tapi hasilnya semuanya nihil. Tolong pencerahannya, Bung Jepri, dan harapan saya mendapatkan solusi pencerahan yang terbaik buat saya. Saya tunggu atensi dari Bung Jepri yang ditayangkan melalui WA. Mudah-mudahan aku bisa melihat melalui YouTube
dapat saja. Terima kasih Bung Cipri atas pelayanan yang terbaik. Kami tidak bisa menjangkau langsung di mana adanya radio RAS yang ada. Namun Anda cukup cerdas dengan idenya. Saya bisa membuka YouTube channel Ayah Sadam kapan saja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bung Cipri. Saya berharap sekali masalah problem saya. Terima kasih, saya tunggu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhraja, saudara kita Makhraja yang ada di Arab Saudi ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ini baru saja saya terima dengan biodata yang lengkap. Insyaallah saudara Makhraja, saya akan alhasil daripada jawaban atau pertanyaan ada jawaban yang detail sesuai dengan apa yang akan saya niatkan untuk Anda, wabil khusus doa untuk Anda, mudah-mudahan terjawab. Insyaallah solusi selalu ada. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Ditunggu saja Bung Makhraja, insyaallah tidak ada kata sakit penyakit yang membahayakan atau mematikan atas izin Allah, insyaallah. Musisa dari Allah akan terjawab. Demikianlah saudara Makhraja, insyaallah Anda tinggal menunggu jawaban dari saya melalui WA langsung. Untuk atensi berikutnya yaitu saudara Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jabri, apa kabar? Selamat bertugas. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Makhraji. Saya Makhraji. Tadi salah ngomong kali ya. Saya Makhraji yang dari Jagakarsa bagian selatan, perbatasan Ragunan. Begini Bung, saya kan dulu pernah belajar nih masuk kebatinan Panca Indra keenam. Memang saya ingin mengarah masalah spiritual. Itu sudah setahun yang lalu, usia saya baru 37. Nah, kalau teman saya kan sudah cukup lama nih, udah hengkang ke negara-negara tetangga, bahkan banyak dibutuhkan. Nah, saya ini sebetulnya memang sudah cukup lama punya minat ke situ, tapi karena mungkin saat itu kesibukan, untuk saat ini saya lebih banyak waktu. Bagaimana meminta tanggapan dan pencerahan serta pendapat dari Bung Jepri di mana adanya studio RAS yang ada. Saya tunggu jawaban atensi saya. Mudah-mudahan ada jalan buat saya untuk mempermudah jalannya niat saya sebagai seorang ahli spiritual rukyah yang ada. Dan berapa lama saya harus mengerjakan? Mohon atensi saya dijawab dengan lugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa tadi? Namanya Kota Ganti. Yang pertama sama yang kedua saya lupa. Yaudah, saya katakan yang ada di Jakarta masih di lingkup kami berada, di mana ada studio. Ada dekat Ragunannya, perbatasan. Oke, saudaraku yang budiman, Anda sudah mengetahui WA saya. Nama Anda kurang jelas. Tolong nanti dikirim kembali melalui WA. Saya paham dengan adanya objek Anda, keinginan menjadi seorang perukiah, begitu ya intinya. Insya Allah saya akan bantu Anda, terutama begini saja Bu, kita kan tetangga nih, nggak jauh, yang di luar lagi aja orang sempat-sempat datang. Mohon kehadiran Anda setiap malam Jumat, insya Allah Anda akan bertemu dengan kawan-kawan lama, termasuk anak-anak yang junior juga banyak, dan Anda bisa bergabung di pengajian di mana ajarnya Masjid Talim Akhlaqul Karim yang di studio. Nanti setelah itu ada Ramatama, ada jenjang waktu untuk berbincang-bincang baik perorangan maupun keseluruhan seperti itu ya. Nanti Anda akan mengetahui persisnya. Kalau bicara masalah berapa lama, bagaimana langkah saya awal untuk menjadi seorang ahli spiritual yang handal dan sebagainya, Anda dapat bisa melihat channel Ayah Sadam. Hampir setiap konten banyak orang bertanya dengan kalimat yang sama. Insya Allah Anda akan paham adanya. Kalau bisa lebih baik datang langsung lebih abdul seperti itu saudaraku ya, yang ada di Ragunan Jakarta di sana adanya. Mudah-mudahan
jawaban saya, pencerahan saya, Anda puas adanya. Untuk atensi berikutnya yaitu atensi berikutnya yaitu saudara Satria yang ada di Pasar Minggu, Kampung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri, apa kabar? Di sini saya ada di Pasar Minggu, Kampung Jawa. Satria, usia saya 21 tahun. Baru saja saya baru tingkat 2, di mana adanya jurusan saya adalah di bidang bisnis. Di sini yang saya menjadi objek pembicaraan, hajat saya adalah saya sejak usia katakanlah masuk SD kelas 5 hingga sampai saya kuliah tingkat 2 sering bertemu dengan sosok gaib yang selalu nongol, hilang, nongol, hilang seperti itu. Bahkan dalam perjalanan kemanapun ya, ke depan ke, mau ke rumah ke, atau keluar rumah ke, sekilas selalu melihat. Tapi juga tidak tampak jelas. Kadang-kadang sekali-kali jelas seperti layaknya manusia sedang berjalan. Padahal kalau saya melihat dia pada saat-saat yang tidak tepat, waktunya misalnya kadang-kadang di ruangan saya juga nongol begitu, tapi tidak full waktu dia menghilang, nongol lagi seperti itu. Mohon pencerahannya, Bung JP, di mana Anda berada, di siang di studio, di mana adanya radio RAS yang ada, semoga Anda eksis tetap mengudara. Terima kasih atas timotnya, atensi saya, saya tunggu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam bergabung untuk saudaraku yang ada di Pasar Minggu di Kampung Jawa ya, saudara Satria. Ini ada kesamaan dengan kawan Anda yang ada di Malaysia ya, dari kelas 5 hingga sampai kuliah sudah semester 2 kali ya. Anda masih sampai saat ini berarti masih aktif selalu melihat sesuatu gaib. Jadi kembali lagi kepada saudara Satria, bahwasanya Anda memiliki kepekaan mata batin ya, jawabannya seperti itu sejak lahir. Tidak semua orang mendapatkan hal itu. Kalau memang Anda ada arah jadi seorang spiritual atau ruqyah, itu sebagai dasar modal utama Anda sudah memiliki secara alami. Tinggal kembali lagi kepada Anda penguasa tentang masalah penghayatan, pengamalan masalah Al-Quran ya. Mudah-mudahan Anda sudah khatam Quran, karena dasarnya dalam ruqyah adalah menguasai surat-surat yang ada di Al-Quran, bahkan harus bisa di luar kepala ya. Karena nanti pada akhirnya ada praktek amalannya tidak lepas dari Al-Quran. Kita seperti riwayat Nabi, kita meneruskan jejak Nabi seperti itu ya. Kalau ruqyah kan cara Nabi seperti itu ya. Kalau Anda kurang jelas, Anda tidak jauh dari kami, ada di Pasar Minggu. Mudah-mudahan Anda sempat waktu bisa bergabung di tempat pengajian kami, adanya di Masjid Talib Ahlul Karim yang ada di studio. Dipersilakan kapan saja, usahakan malam Jumat sekaligus pengajian bersama. Nanti ada waktu jeda, kita bisa ramah-tamah ngobrol-ngobrol seputar hajat Anda ya. Semoga Anda puas atas jawaban saya, saudara Satria yang ada di Pasar Minggu, Kampung Jawa. Semoga tetap berhubungan dengan Allah SWT. Selanjutnya atensi berikutnya akan saya bacakan. Yang terakhir
terakhir, saya akan bacakan atensi dari Saudara Royani. Saudara Royani yang ada di mana ini? Oh, Malaysia, jelempet ya. Semuanya tadi dari lingkup kami, Jakarta Selatan, sekarang terbang menuju ke Malaysia. Inilah keunikan kebersamaan kita sebagai para sahabat-sahabat yang ada baik di lingkup sektor Indonesia maupun negara tetangga kita, wujud kebersamaan ya, sangat nikmat sekali kita punya kawan banyak di mana saja berada. Kalau kita kembali kepada Allah ya, di mata Allah kita sama, ciptaan Allah, hanya perbedaan kita tempat saja. Kita kembali kepada siapa tadi? Ini kebanyakan kertas ya, saya kembali lagi ke siapa dulu. Yang terakhir, karena sebentar lagi waktu jualan yang akan menjemput saya pribadi untuk turun dari udara. Terakhir nih, saya manfaatin waktu ya. Saudara Dimyati saja nih, Dimyati ini ada mirip-mirip nama Dimyati yang sebelumnya saya masukkan di konten sebelumnya, tapi beda. Dimyati yang sekarang adalah yang ada di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jebri, apa kabar? Salam bertugas. Saya Dimyati ada di Sumatera Selatan. Semoga Bung JP tetap sehat walafiat, eksis menjalankan tugas-tugasnya, tetap mengudara Radio RAS tetap jaya untuk kami semuanya. Kami bangga Bung JP bisa interview kapan saja, membuka channel ya setiap yang ada. Terima kasih, ide ada cemerlang. Sekalipun saya tidak hadir langsung di studio adanya karena mungkin mengingat tempat yang jauh, saya bisa menunggu kapan saja, tinggal WA Anda membuat atensi, jawabannya saya buka di mana adanya channel Ayah Sadam. Terima kasih sebelumnya Bung JP atas dimuatnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergabung untuk saudara kita yang ada di Malaysia, di Miati. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Anda tadi tidak menyinggung masalah hajat ya, ini agak terburu-buru. Untuk saudara Dimyati, semoga Anda dapat mengoreksi kembali dan mendengarkan konten-konten yang akan saya unggah di mana adanya channel Ayah Sadam. Barangkali Anda mungkin ada kelupaan, hajat Anda belum diungkapkan sehingga tidak ada pertanyaan dan tidak ada jawaban. Jangan hanya satu kata, semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara pendengar, teman-teman di mana saja berada di Radio RAS yang ada, termasuk di sisi lain di seantero Indonesia, negara-negara tetangga kita, baik di China, Japan, Korea maupun Malaysia, dan di Itali, Singapura, Dubai dan Filipina, termasuk negara-negara yang lain. Semoga Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sahabat-sahabat YouTuber tidak lupa, termasuk seluruh awak media dan para pemirsa yang budiman yang selalu aktif menyapa silaturahim dengan Ayah Sadam di mana Anda berada. Semoga yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudara pendengar yang berbahagia. Radio RAS akan jeda. InsyaAllah besok akan kita jumpa lagi untuk Anda semua. Salam sejahtera. Salam sehat selalu. Semoga kenyamanan kebahagiaan selalu menyertai Anda di hari ini dan hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.